Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bunda Aci. Kali ini Bunda Aci akan mengajak teman-teman untuk melafalkan surat yang baru, yaitu surat Al-Humazah ayat 1-9. Tahukah kamu teman-teman, surat Al-Humazah ini mengisahkan tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang suka mengumpat, mencela ataupun mengejek di hadapannya maupun di belakangnya. Dan ancamannya adalah neraka Hutamah yang menyala-nyala. Sebagai anak yang solih-solihah, kita harus menghindari perbuatan tersebut ya teman-teman, karena termasuk perbuatan yang tercela. Nah, sekarang kita lafalkan surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'shadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'adzim. Nah, demikian tadi surat Al-Humazah teman-teman. Jangan lupa untuk murojaah di rumah ya. Bye-bye, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.